warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan bahwa kita melihat dengan apa? Mata. Mendengar dengan telinga. Berbicara itu yang kita kenal. Sebetulnya kita melihat itu bisa melihat dengan pikiran, bisa melihat dengan hati, bisa melihat dengan mata, dan bisa melihat dengan ruhani. Mana yang lebih tepat penglihatan kita? Ternyata bukan dengan mata, tapi penglihatan hati. Lebih akurasinya lebih tinggi. Bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dijamin kalau yang melihat itu hati, tidak bisa dibohongi. Kata Tuhan mengatakan di dalam Al-Qur'annya, maka dzabal fuadu ma ra'a, tidak bohong apa yang dilihat oleh hati. Hati kita tidak bisa ditipu. Hati kita bisa melihat yang sebenarnya. Akurasinya dijamin, Allah menjamin. Kalau kamu melihatnya dengan hatimu, maka penglihatanmu tidak bisa dibohongi. Akan tetapi ketika melihatnya dengan mata, sering gak anak-anak melihat sesuatu ternyata tidak betul penglihatannya? Sering gak mata kamu kebobodok? Pernah gak melihat orang yang kelihatannya kayak orang alim, orang soleh, ulama besar, ternyata penipu? Pernah gak? Ini mata yang melihat. Asal pakai jilbab kan gitu, sama bawa-bawa tasbih, dikiranya imro'ah sholihah, ternyata pelacur gedean. Mungkin enggak? Sering. Itu mata kita sering dibohongi. Oleh karena itu, malam ini saya ingin mengajak bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Nah, ibu-ibu tadinya biasa duduk di sini. Kan dimana duduknya? Sana, jauh. Halo, assalamualaikum. Ya, saya ingin mengajak bahwa jangan lagi mempercayai penglihatan mata kita. Kita pernah tertipu sekali oleh orang. Mungkin gak kita ketipu lagi oleh orang itu kedua kali? Gak bisa, udah. Sekali ketipu, untuk selamanya kita tidak percaya lagi. Tetapi ketika penglihatan mata kita yang tertipu, kita masih ngotot bahwa saya melihat sendiri. Iya, tercolok mata ini sudah. Penglihatan mata berulang-ulang kita percaya. Pernah gak dengar berita bohong? Masih dipercaya juga telinga kamu? Nah, ini persoalannya. Jadi oleh karena itu, malam ini saya ingin mengajak kita melihat dengan sesuatu yang lebih pasti, yaitu bagaimana hati kita bisa melihat. Kalau hati kita melihat, dijamin oleh Allah, maka dzabal fuadu ma ra'a, tidak bohong apa yang dilihat oleh hati. Nah, banyak hal kita tidak bisa melihat. Ternyata
Kata Al-Quran lagi, yang buta itu bukan matamu, matamu melihat, tetapi yang buta itu hatimu. Lakin ta'mal qulub allati fis sudur. Yang buta itu hati. Hati kita buta, tidak bisa melihat sesuatu. Itulah makanya ketika kita hidup di dunia mencari kebenaran-kebenaran, hanya mengandalkan penglihatan mata, maka kita selalu tertipu. Udah paham? Oke. Nah, sekarang apa yang kita lihat adalah manusia-manusia sekitar kita. Manusia sekitar kita ada yang baik enggak? Yang jahat ada enggak? Yang jujur? Yang tukang bohong? Yang suci? Yang tukang melacur? Bisa enggak dilihat dengan mata kejujuran orang? Bisa lihat dengan mata, dilihatnya dengan hati. Bisakah kesolehan orang dilihat dengan mata? Gak bisa. Dengan apa melihatnya? Dengan hati. Ya, kita hati dulu. Nanti ada yang lebih canggih lagi, ruhani kita yang melihat. Ya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita melihat nih wajah wanita. Kalau kita melihatnya dengan mata, maka yang terjadi pasti. Kita umpamakan kita melihat seorang perempuan yang cantik jelita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 orang. Ada seorang perempuan lewat. Bapak-bapak melihat dengan mata. Begitu lewat perempuan, saya tanya, bagaimana menurut Pak Kiai? Ya sedeng lah. Yang sebelahnya kemana? Ya lumayan tenimbang di sepak jaran mah. Yang satunya lagi gimana? Ah, jelek. Yang satu lagi, wah cantik. Sebelah, oh cantik sekali. Menurut kamu mana? Luar biasa. Bayangkan, mata kita melihat kecantikan berbeda. Kenapa? Karena mata kita adalah anggota badan kita, ya, ya, merupakan panca indera kita, dan itu pasti subjektif. Ngerti? Subjektif. Artinya subjektif itu akan terjadi berbeda-beda sesuai dengan kemampuan seseorang itu melihat, yang dipengaruhi oleh pengalaman yang berbeda, umur yang berbeda, lingkungan yang berbeda, ilmu yang berbeda, kekayaan yang berbeda, maka menimbulkan pendapat yang berbeda-beda. Itu satu. Kalau kita perhatikan pendapat yang berbeda-beda ini, yang menyebabkan apa? Yaitu faktor subjektivitas. Yang mengatakan sedeng itu pasti orangnya banyak bepergian, banyak pergaulan, ya kan gitu, sehingga dia punya perbandingan perempuan ini dibandingkan dengan yang lain,
Oh, segitu mah di pegagan mah ya sedeng lah. Ya. Kelas semon mah pati ngelitik kene kan. Ya. Yang mengatakan cantik sekali. Ini dipertanyakan. Ini tidak salah. Yang mengatakan cantik sekali tidak disalahkan karena dia yang melihat dan dia yang menilai, mata-mata dia, pikiran-pikiran dia. Jadi kalau mengatakan cantik sekali jangan disalahkan karena melihat dengan matanya, tidak sama dengan matamu. Cuman kita mesti harus mencari tahu kenapa dia melihat cantik sekali, karena dia terlalu lama tinggal di Kongo. Suasmat. Iya. Jadi cantik sekali. Nah, yang bilang jelek sekali karena terlalu lama tinggal di Perancis. Ya kan? Nah, itulah makanya. Nah, sekarang saya nanya. Saya pinter enggak? Lah tergantung nantinya. Kalau yang menilai itu profesor doktor yang ada di Perancis, ya mungkin mengatakan lah cuma umum lah gitu. Tapi yang pegangkan, waduh, pinternya bukan mahanya yang pegangkan sekarang. Itulah subjektivitas semacam itu perlu kita waspadai. Selagi kita menggunakan mata, maka penilaian kita pasti akan subjektif. Atau ditambah lagi relativitas kenisbian kecantikan, bahwa sampai sekarang belum ada patokan duga setikian ukuran yang pasti yang cantik itu bagaimana ngukurnya. Tidak ada ukurannya, betul enggak? Sekalipun pada waktu pemilihan Miss Universe, okay. Apa Miss Universe pun, ratu kecantikan dunia, itu setiap saat ada pemilihan dan itu jurinya itu adalah orang-orang ahli semuanya, kaliber dunia. Kemudian aturannya ada. Jadi poin-poin kriteria-kriteria yang menjadi bahan penilaian ada tiga. Nih, saya sudah tahu. Ada tiga kolom penilaian. Itu disebut dengan triple B. B, 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 triple B. B itu behavior, tingkah laku, sopan santun, penampilan, behavior. Kemudian yang kedua brain, kecerdasan otaknya. Yang ketiga baru beauty, kecantikannya. Yang behavior ukurannya adalah bagaimana cara dia berjalan. Ya. Apa jalannya digasruk dah. Ya, apakah matanya tilang-tilong barangkali? Apa digeol-geol? Ya kan begitu. Nah, cara berjalan yang paling bagus seperti jalannya entong. Tahu entong? Ketawa lu kayak urubai lu. Gitu. Ya, ya jalannya entong. Oke, itu dari sisi behavior. Ada ukuran standarnya. Kemudian dari ukuran brain, kecerdasan, pengetahuan bahasanya, pengetahuan umumnya, kita geografis, sejarah, antropologi, semuanya kecerdasannya. Jadi bukan hanya cantik aja. Ratu kecantikan dunia itu bukan hanya cantik bodinya saja, bukan hanya wajahnya saja, tapi juga otaknya cerdas, perilakunya juga bagus. Ya, dan juga begitu kepada beauty ada ukurannya. Pinggangnya berapa senti? Bokongnya berapa senti?
Buah dadanya berapa senti? Ukuran alis dengan hidung berapa senti? Bibirnya semuanya ada. Begitu lengkapnya aturan-aturan untuk menilai kecantikan. Tetapi nyatanya, begitu dewan juri merekam, ternyata berbeda pendapat. Banyak terjadi setelah keputusan ini yang menang, banyak yang protes. Lah, sampai saya sendiri pernah, gak tahu lupa tahun berapa, orangnya orang color, ya orang apa namanya, berkulit coklat bukan putih, orang Afrika, bibirnya lebar, cangkem mulutnya lebar, rambutnya keriting begitu, kok bisa jadi sama? Nah, jadi walaupun ada, itu hanya sekedar mendekati, tidak ada ukuran yang pas. Nah, itu kecantikan yang zahir. Nah, kalau kecantikannya kecantikan batin, yang disebut dengan aura, yang disebut dengan nur dan cahaya, yang disebut dengan sima, ya, disebut dengan apa lagi? Banyak hal istilahnya, aura, sima, nur, cahaya. Tentu melihatnya tidak dengan mata. Oke. Ini anak-anak di sini dan ini orang tua pasti tidak sama. Anak sing pesek, ada yang mancung, ada yang menonjol seperlunya. Kan ada yang bulat, ada yang lonjong. Nah, semua ini terlepas dari bentuk kecantikan yang relatif itu, ada kecantikan inner beauty, kecantikan dalam yang disebut dengan aura, dengan nur, dengan cahaya. Bapak-bapak pernah enggak melihat muka orang? Kenal juga enggak? Baru pertama kali ketemu, tapi kok hawanya nyemengit? Tidak menyenangkan. Pernah enggak? Nah, berarti nyambung nih. Pernah enggak ketemu sama orang kok wajahnya cakep banget? Ukuran hidung sama seperti kita. Wajah sama. Tapi mengagumkan, menyejukkan hati. Kita senang, bahkan sampai kita merindukan. Pernah enggak begitu? Nah, apa itu? Nah, itulah namanya nur cahaya yang bersinar dari wajah seseorang sebagai pantulan. Jadi nanti yang namanya cakep tuh bukan ukuran hidungnya, tapi the inner beauty, kecantikan yang ada di dalam diri kita. Nah, ini dengan wajah yang ceria, wajah yang cerah, yang menyejukkan, wajah yang damai, wajah yang menyenangkan, ini berkaitan dengan kenyamanan hidup kita di mana saja, dihormati orang, betul nggak? Kita dimuliakan orang, dalam berbisnis juga kita dapat peluang-peluang yang lebih banyak. Hubungan dengan rezeki, dengan pergaulan dan sebagainya, karena kita membawa wajah yang cemerlang semacam itu. Paham? Oke. Pengen beli mongkonon? Pengen enggak? Oke. Pengen tahu ilmunya? Kira-kira wajahmu cemerlang? Yang bercahaya, bersinar. Saya ingin menyampaikan banyak, tapi yang penting-penting aja dulu. Pertama, kalau ingin engkau tampil wajahmu menyenangkan, kalau orang wajahnya menyenangkan, itu namanya rai yuni kembang.
wajah Yuni kembang. Kalau yang nyemengit, nyebelin tuh, kena juga enggak kok. Tapi kok nyebelin banget bukannya? Namanya Yuni kentut. Kena juga enggak. Ya, kepengen enggak Yuni kentutnya dibuang? Diganti dengan Yuni kembang. Satu, banyak berwudu. Kenapa? Cahaya kita dengan wudu. Wudu itu asalnya dari wada'ah. Wudu itu dari wadu'a, wada'ah. Artinya bersinar cahaya. Awas. Wudu itu adalah maknanya cahaya. Dari kata wada'ah. Jadi orang yang sering berwudu, udah lagi aja lah, minimal sehari berapa kali wudu? Berapa? 6 kali. 5 kali. Oh, ketinggalan sembayangan dengan 6. Ya. Kenapa? Kita tinggal di Pegagan. Di pinggir jalan bebas. Sebelah situnya jalan tol. Knalpot berderu, mengeluarkan timah hitam. Angin muter-muter membawa debu-debu. Pengen tahu? Lihat mobil saya taruh pinggir jalan, 4 jam kemudian lap pakai tangan, debu semua sini. Betul enggak? 4 jam itu debu semua. Wajah kita sama enggak? Sama. Jadi supaya mobil itu cemerlang juga sama, mesti dilap, dibersihkan sehari minimal 2 kali lah. Tapi karena wajah kita dari kulit ini akan lebih banyak melekat debu-debu yang berterbangan ini. Maka sehari 5 kali. Di samping juga untuk membersihkan wajah kita dari debu dan kotoran, itu secara ruhaniat juga akan bisa membersihkan kotoran-kotoran yang di luar kulit ini. Artinya seharusnya kalau kita lihat di Al-Qur'an lagi, kan Allah mengatakan inna sholata tanha anil fakhsai wal mungkar. Salat itu mencegah kejahatan dan kemungkaran. Betul enggak? Oke. Ada enggak orang yang salatnya rajin tapi rerasannya rajin? Rerasan tuh ngumpat orang gitu, caci maki orang. Ada enggak orang yang salatnya jalan tapi kalau malam Minggu kegeronggong? Ada enggak? Sholatnya rajin, tapi rentenir juga. Udah. Kadang-kadang nyopet juga. Koruptor juga. Rajin sholat, tapi tukang ngambilin duitnya rakyat, kan gitu. Ada kan? Jadi di mana janji Allah itu? Padahal setiap hari muka kita dicuci. Mulut kita dibersihkan, hidung kita dibersihkan, telinga dibersihkan, lipatan-lipatan tangan semua dibersihkan. Kenapa tidak ada pengaruhnya terhadap perilaku kita? Ya itulah makanya saya ingin menyampaikan melalui wudu ini kita maknai wudu ini bukan hanya membersihkan zahir, tapi membersihkan batin kita yang kira-kira anggota badan kita yang kita bersihkan ini kira-kira mampu melaksanakan segala perintah Allah dan bisa meninggalkan segala larangan Allah. Begini, memang
tangan, kuping, telinga, kaki, ini adalah anggota badan. Yang menggerakkan itu adalah hati kita. Iya enggak? Yang nyuruh mukul orang kan hati kita. Ya kan gitu. Yang melirik-melirik sama cewek, hati kita juga. Nah, kenapa selama ini perintah hatimu tidak ditaati oleh anggota badanmu? Sudah tahu besok ujian. Kok malam ini ada orkes Oma Irama, kok ditinggalkan pelajarannya, malah nonton dulu. Betul enggak? Sudah tahu ada pengajian di Pesantren Muhajirin. Ada ukuran tunggal. Hati mah kepengen, tapi kenapa kaki mau melangkah ke sana? Nah, itulah makanya anggota badan kita ini kita komandoi. Kita perintahkan 5 kali supaya komandan ini berwibawa sehari mengeluarkan instruksi kepada anggota badan kita bersamaan dengan melaksanakan wudhu. Kalau menang silakan coba, barangkali saja ada manfaatnya. Kenapa mulut kita dicuci tapi masih juga mengupak orang lain, menjelek-jelekan orang lain? Mulai besok, bapak-bapak, ibu-ibu, ketika berwudu, jangan menghitung 1, 2, 3. Katakan begitu berkumur-kumur, wahai mulutku, katakan yang benar. Kuprut, 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 prot. Berkumur yang kedua, wahai mulutku, katakan yang benar. Kuprut, kuprut, prot. 3 kali mulut kita diperintah sekali wudu. Kali 5 kali, berarti berapa kali instruksi? 15 kali. Masa gak nurut-nurut? Ya. Udah. Ketika kita mencuci muka, oh hidung ya, katakan wahai hidungku, sedotlah aroma yang harum-harum. Ya kan? Ketika kita mencuci muka, bapak-bapak kalau wudhu mencuci muka, kenapa dihitungin 1, 2, 3? Kenapa ngitung? Cobalah ketika wudhu, wahai wajahku, menghadaplah kepada Allah. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh. 3 kali sekali wudhu kita perintahkan muka menghadap Allah. Begitu enggak kalau itu? Enggak. Gimana? Ngitung ya? 1, 2, 3 gitu. Pantes. Ketika kita mencuci tangan, wahai tanganku, laksanakan segala perintah Allah. Ketika kita mengusap kepala, wahai kepalaku, pikirkan kebesaran Allah. Dan ketika kita mencuci kaki, wahai kakiku, melangkahlah di jalan Allah. Terus setiap hari kita komandoi anggota badan kita, insya Allah yang tadinya binal, lama-lama insya Allah nurut. Amin. Nah, itu wudhu. Di samping untuk pembinaan ketaatan kita kepada Allah, juga wudhu itu akan menimbulkan sinar yang cemerlang yang kita rasakan. Melihatnya tidak dengan mata, Pak, dengan hati kita. Saya bisa membedakan perempuan yang cantik jelita, pipinya diamplas,
di skincare di sana setiap hari, ya kan, pakai shadow, pakai maskara, alisnya tebal, ya kan gitu, pakai lipsticknya Yves Saint Laurent, oke? Okay? Tetapi kalau orang itu tidak pernah berwudu, busem, tidak cerah. Tapi kalau orang yang tiap hari berwudu, sekalipun orangnya hitam, hitam manis. Kalau hitam manis itu pandang tak jemuk. Anak-anak nggak paham lagu hitam manis pandang tak jemuk ya, belum lahir kamunya ya. Nah, artinya kita bisa sadar orang yang biasa berwudu wajahnya lain, bagian ireng nggak ngincelong nok. Nggak boleh. Iya. Ada aura yang bisa kita rasakan. Itu. Wes paham? Nah, kalau bisa lebih dari 5 kali itu mau bersembah sholat aja, ya kan gitu. Syukur-syukur ya jam 10 kan bis subuh jam 10 wudu. Nanti zuhur ya wudu, nanti jam 2 ya wudu lagi tambahan gitu. Wudu daim juga mungkin anak-anak belum bisa ya, tapi yang sering-sering saja. Semakin sering kita berwudu, semakin menimbulkan kecemerlangan dalam aura kita itu. Yang kedua adalah qiyamul lail, bangun tengah malam. Itu juga akan membawa aura yang indah di wajah kita. Karena tetapi nanti begini, tengah malam juga coba dibiasakan bangun malam tapi di ruangan yang jangan terang benderang. Biasakan kulit kita ini mendapat bagian penting di malam hari dengan di ruangan yang gelap itu. Karena energi gelap juga sama ya, membantu penyinaran cahaya kita. Itu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu adalah kesabaran. Orang yang hatinya sabar, wajahnya menyedap enggak? Sedap enggak? Orang kalau pogal, temperamen ya, matanya melotot-melotot aja. Bukan seorang perempuan, ibu-ibu nih, pakai maskara, pakai shadow, pakai, tapi mulutnya cemberut aja, cakep enggak? Atau sedang marah-marah, melotot-melotot. Orang lagi melotot-melotot, cakep enggak mukanya? Enggak. Jadi kesabaran hati ini juga sama membuat wajah kita menjadi ceria. Artinya bahwa kesenggol dikit ya udah camak aja lah. Ya kan gitu. Ada tangga utang janjinya seminggu ternyata sampai dua minggu belum bayar. Punten belum ada. Ya udahlah, sabar. Ajer raiki. Nyaman kelihatannya, enak. Enggak marah-marah, enggak sabar orangnya. Orang yang penyabar itu juga membawa aura wajah yang nyaman dilihat. Saya enggak bisa merasakan enggak? Bukan dengan matamu, tapi dengan hatimu melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.